Yogyakarta. Orang ngopi di pinggir jalan. Kertas. Kertas. Apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini, Pak? Kertas. Apa ini? Gimana sih? Kertas. Itu A-nya berapa? 10. A-nya berapa A-nya? A-nya 5. Empat. Sebentar, sebentar. Jangan dulu ketawa nih. Ini harus jelas nih. Baca lagi, Pak. Ini ngopi, dia tuh ngopi pas. Baca empat, lagi. Empat ini. Pak, kertas empat. Yogyakarta orang ngopi di kertas empat. Anda tahu kertas empat? Nih. Pak, tahu. Itu kan fotokopi. Enggak mesti di Jogja, Pak. Astagfirullah. Mau di Sumedang, mau di Cirebon sama, Pak. Cuman ini jawaban enggak masuk akal. Apa ini? Enggak masuk empat, ya Allah. Itu kan. Entar dulu, ketawa. Ini kalian udah sekolah ya? Sekolah ya. Baca ini apa? Baca kertas. Apa itu, Pak? Anda harus pintar, harus inisiatif. A-nya ada berapa? Empat. Lah ngapain Anda capek-capek? Kertas empat. Aduh, di mana? Kertas empat. Pak, saya kalau ngopi nggak perlu pakai empat, Pak. Seduh. Kontrol Adel ngopi bisa. Jadi. Kok Adel? Aduh. Kontrol. Kontrol Adel. Kontrol plus C, Pak. Jadi kopi nggak perlu pakai kertas empat. Itu di mana? Di handphone, di komputer. Ini kan di Jogja. Pada saat saya ke Jogja, saya datang, saya mendarat di Bandara Adi Sucipto. Yeah. Saya mau kirim WhatsApp. Terus? Saya kopi nggak pakai empat. Kopi pasti kirim ke PMI nggak pakai empat. Saya di Jogja tuh waktu itu. Ini ukuran empat bukan segini ini. Nih, masih ada buktinya tuh. Tuh, ada telepon lagi ya. Angkat. Job angkat. Enak malu ah. Liwat loh ntar job. Gulingan. Angkat dulu. Gulingan. Lagi syuting. Masih syuting. Masih syuting bentar ya. Tanyain. Kalau ngopi di... Nada-nada puas ya yang telah disampaikan oleh tim B. Selamat untuk tim A dan juga tim B, kita akan bacakan skornya. Kertas A4 menutup TTS ya. Oke, tim A berhasil mengumpulkan 100 dan wah luar biasa, terpaut agak jauh ya. Tim B juga 100. Tapi tenang aja ya, kita akan mengobati psikologi mereka di babak berikutnya di tes psikologi. Ini tes psikologi, saya akan membacakan sebuah cerita. Dari cerita ini nanti akan ada pertanyaan. Jadi perhatikan baik-baik cerita yang saya berikan. Saat Anda nanti diminta menjawab, berikut alasannya. Siap-siap tangan di atas belnya. Kita akan mulai dengan soal yang pertama. Saat tanggal tua, Mamat dan teman sekantornya, Wawan, di jam istirahat mencari makan siang yang paling enak. Ingat tanggal tua ya. Pilihannya ada... Ketoprak yang murah tapi tempatnya jorok. Kemudian ada sop kambing yang enak tapi mahal. Dan ada juga soto ayam yang murah tapi harus antri. Mamat akhirnya memilih soto ayam walaupun harus antri. Pertanyaannya, apa yang kira-kira akhirnya dipilih Wawan? Wawan pilih sop kambing yang mahal. Sop kambing yang mahal, alasannya? Karena Wawan bosnya, bos, Pak. Bosnya. Bosnya mau tanggal tua, tanggal muda, dia gak peduli. Gak ngaruh. Kita kunci. Oke, tim A mungkin punya jawab. Wawan memilih sop kambing karena dia bos, harga gak masalah. Kalau bos gak jadi masalah. Tim A. Sama-sama soto ayam. Soto ayam, sama-sama, alasannya. Wawan, tadi tuh Pak, Wawan di jam yang sama. Iya, jam istirahat. Di jam istirahat. Ya, jadi istirahat sebenarnya Wawan tuh harusnya. Tapi Wawan harus makan. Wawan pilih Wawan apa yang dipilih?
Berdasarkan cerita aja, ya. Tadi. Ketoprak aja. Kawan. Ketoprak. Alasannya? Ya, alasannya dia nggak punya uang, nggak makan dia nonton ketoprak. Yang penting senang dia sih. Hey, bukan ketoprak kubur nih, ketoprak ada kerupuknya. Nah, pakai bumbu kacang diulek di situ. Jangan kan. Memaksakan kehendak itu pilihan. Oke, okay, kita coba aja. Diinterpretasikan. Ya. Dan yang benar dari tim A dan tim B adalah jawaban dari tim C. Setelah yang satu ini. Pak, Bapak nggak boleh nyebutin, bisa dibaca aja sama kami pertanyaannya. Boleh nggak? Tapi yang baca ya. Oh, gini. Oke. Sekarang kamu baca, kita akan langsung visualisasikan. Oke, langsung aja Pak. Baca. Mamat. Siapa jadi Mamat? Gua Mamat.